Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang ini kita siapkan lagi pesanan dari Bang Victor yang ada di Kapuas, Kalimantan Barat. Dan ini wujudnya ya. Ini pesanannya adalah bocap 500 cc. Oke. Untuk teleskop dan peredam ini punya saya pribadi ya, hanya untuk keperluan tes akurasi saja. Nanti kelengkapannya aja kita kasih tahu juga. Kita bahas sedikit tentang unit ini. Yang pertama, unit ini dibekali dengan chamber mono light ya. Produksinya masih manual, tapi ada varian luternya di chamber ya. Selanjutnya, untuk larasnya menggunakan seamless dengan panjang 60 cm. Untuk tabungnya 500 cc. Ya, non-regul. Dilengkapi dengan manometer. Untuk keamanan tabung sampai dengan 2700 PSI maksimal. Trackernya model MAT ya. Untuk keamanan picu dilengkapi dengan safety trigger ya, itu warna kuning. Ada cancel kokang juga dan setelan power di belakang. Untuk rail mounting model Picatinny. Popornya menggunakan kayu mahoni ini kalau nggak salah ya, tapi saya kurang hafal sih. Sepertinya kayu mahoni. Sangat mulus dan rapi, dipercantik dengan batik ya yang ada di pegangan tangan supaya kita nggak licin dalam memegang. Oke, seperti ini. Nah, ini tampak dari sebelah kiri. Sekarang kita putar dari arah sebelah kanan. Nah, ini penampakannya dari sebelah kanan. Nah, model kokangnya set lever ya. Oke teman-teman, sekedar info, jadi menjelang lebaran kurang 10 hari lagi kita ada promokan besar, yaitu dengan 3 juta rupiah Anda sudah mendapatkan satu unit bocap 500 cc dengan akurasi yang cukup cakep. Oke, plus teleskop Thomson plus magazin CNC plus tali sandang. Oke. Plus peredam komet. Ya. Plus lagi ada tas ya. Oke. Oke, jadi promo bulan ini kita kasih lengkap ya, dengan 3 juta rupiah Anda sudah mendapatkan full set tinggal jedor. Oke, mungkin informasi itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bang Victor puas dengan hasilnya. Kita langsung uji akurasi ke lapangan. Soalnya kita posisinya di rumah, tapi ini angin cukup besar. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, Bang Victor, kita lanjut untuk tes akurasinya. Oke, Mas Victor yang ada di Kapuas, kita langsung tes unitnya ya. Jarak kurang lebih antara 25 sampai 30. Kita nyalakan dulu recordnya. Oke. Tembakan pertama. Di itu ya, kita buat dua titik, jadi yang kita gunakan titik yang paling kanan. Masuk ya. Masuk lagi. Masuk lagi. Oke, 5 kali shoot. 6 kali shoot. 8 kali shoot.
9 kali sud, 10 kali sud. Cukup ya. Saya matiin dulu. Ya. Oke, Mas Victor ya, itu tadi tes akurasinya. Nanti silahkan tes kembali setelah unit sampai di sampean. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk belanjanya, terima kasih untuk percayanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.